Food Estate adalah program strategis nasional Presiden Jokowi. Pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Proyek ini banyak menuai kontroversi. Bahkan dari kalangan partai pendukung Presiden Jokowi sendiri. Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Food Estate adalah satu program strategis nasional Kabinet Jokowi yang dicanangkan tahun 2020. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri, dengan mengembangkan pertanian, perkebunan, dan peternakan terintegrasi di satu kawasan. Proyek diaplikasikan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, dan beberapa kawasan lain di Sumatera dan Papua. Anggarannya fantastis, 104 triliun rupiah. Digunakan untuk membangun sarana, prasarana, dan teknologi penunjang, serta untuk memperkuat korporasi petani dan nelayan, termasuk distribusinya. Lalu, bagaimana pelaksanaan proyek ini setelah sekian tahun berselang? Kritik keras justru datang dari kubu PDIP sendiri. Ya, yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya, di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik itu merawat pertiwi. Politik itu merawat kehidupan. Hasil evaluasi beberapa pihak eksternal, nampaknya proyek ini mulai menunjukkan dampak yang kurang menggembirakan. Pertama, gagal panen. Contohnya di lahan Gunung Mas Kalimantan Tengah, yang ditanami singkong. Tanaman nampak kurus, dengan tinggi batang kurang dari 1 meter. Dan singkongnya hanya sebesar wortel. Kubilang ini namanya Kabupaten Gunung Mas, bukan main-main ini. Jangan dibalik, ini jadi Gunung Singkong. Pernah dulu saya bilang, mau tanam ini bisa enggak, kan gitu. Kalau misalkan semua tahu, walaupun sebodoh-bodohnya kan memang tahu tradisinya itu, kondisi tanahnya kan tahu. Itu nanam singkong di atas pasir, di atas batu. Gimana bisa hidup kayak gitu, pada batu granit itu, pasir putih aja. Gimana singkongnya bisa produksi itu, enggak mungkin. Sudah berapa puluh tahun, karir sudah mau di senu sadap gitu, mau digusur. Di kawasan lain, yaitu di Kapuas yang ditanami padi, bahkan para petaninya enggan menanam, karena lahannya tak cocok untuk tanaman padi. Yang belum pernah lah kalau di daerah sini masyarakat menanam padi sawah. Mereka itu cuma terbiasa itu menanam padi gunung. Yang sisin tebas, bakar, tugal. Tapi kalau padi sawah itu kan agak ribet. Prosesnya panjang sebenarnya, cuma itu yang belum lakukan pelatihan lah, terutama kepada ketua kelompok tani, bagaimana cara menanam yang baik, prosesnya seperti itu, belum pernah sampai sekarang, kalau khusus Matangan Hulu lah. Nggak apa-apa, bilang mereka, ditebar aja itu bibit, ya juga tumbuh sendiri, kata mereka kan. Tapi sampai sekarang nggak ada yang apa, yang disuruh nebar juga, nggak mau juga nebar, karena nggak masuk akal yang diomongin seperti itu. Bisa ditebar apabila air itu tidak terlalu dalam. Tapi kalau air dalam, mana bisa dia hidup, tunasnya nggak bisa tumbuh. Gitu. Masalahnya, masyarakat membutuhkan irigasi untuk mengatur air yang masuk ke sawah mereka. Karena di sana adalah lahan pasang surut, sehingga debit air harus diatur secara tepat dengan sistem irigasi. Kedua, proyek Food Estate memberi dampak buruk bagi lingkungan.
Karena, sebagian lahan untuk kawasan, didapat dengan membabat hutan yang luasnya hingga ribuan hektar. Ini mempercepat penggundulan hutan Kalimantan, merusak ekologi, dan membuat kawasan jadi rawan banjir. Selama ini pemerintah sama sekali tidak pernah menyampaikan rencana ini kepada warga, Pak ya? Ini tidak pernah sama sekali. Makanya kami terkejut, kok tiba-tiba langsung alat berat masuk, kemana masuknya? Tak tahu menimpa tempat kami, termasuk lahan kami, perkebunan. Sangat berdampak sama sekali, luar biasa. Sedikit aja hujan langsung banjir. Ini di TW Baru, desa TW Baru nih, di jembatan namanya Sungai Tambun itu. Sedikit aja hujan, meluap airnya. Hampir rumah tuh hanyut, sering terjadi itu. Sementara yang dulu nggak pernah seperti itu. Penduduk semakin menderita karena banjir tiap musim hujan. Lokasi banjir ada di titik ini. Aduh, nggak terbilang lagi. Kami ini kalau hujan lebat, banjirnya, lumpurnya banyak masuk ke rumah. Ini rumah. Lihat tuh bekas banjir yang di dinding. Yang di anak. Setiap hujan banjir. Setiap hujan berlepas. Pokoknya banjir terus. Lihat nih, hampir habis itu terkikisan banjir semua. Kebanjiran. Sebelumnya enggak pernah banjir. Enggak pernah ada banjir. Enggak pernah ada banjir. Makanya sampai seberapa, Bapak? Mungkin ini lebih 1 meter ini. Makanya bikin pondasi ini gini aja tingginya. Oleh dulu enggak pernah. Setiap hujan sekarang banjir. Banjir. Sebelumnya enggak pernah. Atas hasil yang mengecewakan, apa pendapat DPR? Mudah-mudahan kita saling bagaimana bisa memberikan evaluasi yang tajam kepada sistem dan bisa memberikan rekomendasi apakah memang dilanjutkan dengan skala yang lebih kecil, misalnya hal-hal apa yang harus diperbaiki. Paling mendasar, tidak ada kajian yang mendalam. Belum ada kajian mendalam, tetapi sudah langsung dilakukan dalam skala yang sangat masif dengan anggaran sangat besar. Kajian baik apapun dari seluruhnya, masalah teknis, kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan lapangan, kebutuhan air, kebutuhan gimana kondisi tanah, gimana kondisi haranya, terus infrastrukturnya, kebutuhan mesin apa yang harus dilakukan, target-target produksi, itu kan semua harus mendalam dengan kajian yang cukup. Kalau ini kan kajian yang tidak baik, perjalanan tidak baik, ujung-ujungnya hasilnya tidak baik. Apa penilaian DPR? Ya kalau evaluasi sampai titik ini, food estate gagal. Food estate gagal. Begitulah kondisi proyek ini sekarang. Akibat perencanaan yang tak matang dan pengerjaan yang terburu-buru, menyebabkan proyek gagal, merugikan negara, rakyat, dan juga merusak lingkungan. Menyedihkan.